Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan ladang ganja seluas 1,5 hektar di Pergunungan Lampung, Kecamatan Menceraya, Kabupaten Aceh Besar Aceh. Petugas BNN harus mendaki perbukitan yang terjang. Penemuan ladang ganja ini langsung ditindaklanjuti oleh Badan Narkotika Nasional, Tim Gabungan Polisi dan TNI. Ladang ganja tersebut diperoleh petugas dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan yang dilakukan tim BNN 2 pekan terakhir. Dan untuk sampai ke lokasi ladang ganja, petugas harus melewati medan yang terjang, harus berjalan kaki menempuh waktu selama 45 menit. Adapun luas lahan yang ditemukan petugas mencapai 1,5 hektar dengan jumlah pohon ganja mencapai 60 ribu batang, dengan ketinggian rata-rata mencapai 1 hingga 2 meter. Dengan usia tanaman diperkirakan 12,5. Pemusnahan dilakukan dengan cara dicabut, ditumpuk, dan langsung dibakar di lokasi. Direktorat Narkotika Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Pol Andrin M. Mutabarat menyebutkan penemuan dan pemberantasan narkotika jenis ganja di Provinsi Aceh ini merupakan titik keempat yang ditemukan pihaknya sepanjang tahun 2020. Dalam pemusnahan tersebut, petugas tidak menemukan tersangka pemilik lahan. Operasi pemusnahan ladang ganja untuk memutus mata rantai penyebaran narkotika di Indonesia akan terus dilakukan BNN dan pemerintah daerah.